Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sungguh aku bahagia. Pagi, siang, sore, malam, tak akan bisa lepas dari keviralan Lesti dan Bilar. Mereka tampak semakin gemoy, selalu romantis, dan kali ini terciduk mau makan bareng lagi bersama-sama ya guys ya. Apalagi si Lesti dan Bilar pakai baju couple warna hitam senada. Wih, hari tambah hari semakin seru aja nih pasangan sejoli yang lagi di mabuk asmara. Wah, jelas tampak wajah sumringah di wajah mereka, tampak jelas rona-rona cinta. Wah, Bang Bilar ini ternyata sembunyi-sembunyi pura-pura main HP di belakang si Dedek Lesti. Nyatanya dia tak bisa membohongi perasaannya yang selalu tertiu-tiu, selalu membayang wajah sang pujaan, hingga kemanapun selalu ingin bersama. Pantasnya mereka kita doakan semoga selalu bersama dan disegerakan ke pelaminan. Karena kata Bilar dan Lesti ya, mereka kapan saja ketika sudah merasa siap tak akan menunggu lama, tinggal menyiapkan diri, memantaskan diri untuk melangkah ke pelaminan. Bilar pun setuju dan ia mengatakan bahwa Lesti pun walau masih berusia 21 tahun, tapi pikirannya ya, pemikirannya dia itu dewasa banget, melebihi umurnya. Ini adalah tanda-tanda guys bahwa memang mereka sudah siap-siap melenggang ya, menuju janur kuning melengkung. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Ya, kita doakan mereka segera ke pelaminan, segera berjodoh, dipertemukan dalam mahligai pernikahan. Oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.